diketahui A, matriksnya 8-9x-y-11, B, matriksnya 8-9 3x plus y. Jika AT, AT itu artinya A transpose ya. Jika AT adalah transpose matriks A dan A transpose itu sama dengan B, maka nilai X dan Y yang memenuhi adalah transpose itu baris jadi kolom. Yang tadinya 8-9 sebagai baris, kita jadiin kolom 8-9. Yang tadinya X-Y-11 itu baris, kita jadiin kolom X-Y-11. Itu sebagai A tuh ya, A transpose nih, A transpose. Disama denganin tuh, sama dengannya nama si B. B nya itu kan 8 3-9 3X plus Y. Gitu. Kita tinggal pakai ini Y ya. Tinggal pakai kesamaan, X min Y itu sama dengan 3, X min Y sama dengan 3, kemudian 3X plus Y sama dengan -11. Gitu. 3X plus Y sama dengan -11. Gitu. Oke, tinggal kita eliminasi. Nah, karena si Y-nya udah sama, Y-nya udah sama nih, tapi tandanya beda. Ini min, ini plus. Maka supaya hilang jadi plus. Ingat ya, gitu aja. Kesimpulannya gini. Kalau dia beda tanda, maka plus. Kalau dia tandanya sama, min, min, atau plus, plus, maka di sini min. Oke, ini habis nih. Ini X-nya kan nilainya 1. 1 tambah 3, 4, gitu ya. 3 dikurang 11, min 8. Berarti X-nya min 8 dibagi 4, min 2. Itu baru dapat X-nya. Sekarang kita pilih salah satu, saya pilih yang atas nih, untuk nyari nilai Y. X min Y sama dengan 3, X-nya min 2, min 2 min Y sama dengan 3, berarti min Y sama dengan 3, min 2 pindah jadi plus 2, min Y sama dengan 3 tambah 2, 5, berarti kalau dapat Y-nya, minnya pindah ke sini, jadi min 5. Pertanyaannya adalah apa? Nilai X dan Y yang memenuhi, berarti X-nya min 2, Y-nya min 5. Jawabannya apa? X-nya min 2, Y-nya min 5. Jawabannya adalah E. Diketahui matriks A 2, 1, 1, 1, 4, 3. B nya 2, 0, 4, 1, 4, 0. A kali B. Oke, kalau perkalian matriks itu kan baris kali kolomnya, baris kali kolom gitu. 2 kali 2, 4. 1 kali 0, 0 ya, sorry. Min 1 kali 4, min 4 gitu. Oke, itu baris, baris kali kolom. Oke, lanjut lagi. 2 kali 1, 2. 1 dikali 4, 4 tambah ya. Kemudian min 1 kali 0, 0 kan. Oke, di bawahnya sekarang 1 kali 2, 2. Min 4 kali 0, 0 ya. Kemudian 3 dikali 4, 12. Plus kan. Oke, yang terakhir adalah 1 dikali 1, 1. Min 4 dikali 4, min 16. Oke, yang terakhir 3 kali 0, 0. Tinggal kita hitung deh. 4 tambah 0, 4, 4 kurang 4, 0. Oke, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 0, 6. 2 tambah 0, 2 tambah 12, 14. 1 dikurang 15, min 15. Apa, sorry, 1 dikurang 16, min 15. Min 15 tambah 0, tetap min 15. Jadi hasil perkalian matriksnya adalah 0, 6, 14, min 15. Jawabannya adalah yang E. Ingat ya, baris kali kolom. Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. Oke. Okay.